adalah saudara dari rahim ibu pertiwi. Diterpa oleh gelombang, dibesarkan zaman, di bawah tiang bendera. Dulu kita pernah bersama, dari cerita yang ada, kita pernah saling menjaga, yakin dalam melangkah, lewati badai sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, pemirsa Mahakota TV, pada hari ini kita akan menyaksikan gelaran Pasanggiri Seni Bing Pencaksilat Kapolres Purwakarta di tahun 2019. Pasanggiri ini diselenggarakan oleh Manggala Putih. Total peserta ada 250 peserta dari 28 perguruan se-Kabupaten Purwakarta. Ikuti terus Pasanggiri Seni Bing Pencaksilat Kapolres Cup di tahun 2019. Baik pemirsa Purwakarta TV, kita akan temui ketua dari Manggala Putih, yaitu Kang Ramda. Oke, kita temui, ikuti terus. Baik pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita ketua dari Manggala Garuda Putih, ada dengan siapa? Ramdan Junior. Nah, Kang Ramdan, bagaimana Kang Ramdan pesan diri yang diselenggarakan oleh Manggala Garuda Putih? Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 September 2019, kita mengadakan acara Pasanggiri Pencaksilat Kapolres Purwakarta Cup yang pertama mungkin diadakan di Purwakarta, Jalan Kapolres. Sebetulnya yang menjadi tujuan Kang Ramdan menggelar acara tersebut apa itu Kang? Yang pertama saya, karena Manggala Garuda Putih konsen di ormas yang konsen di seni dan budaya, maka kami menyelenggarakan Pasanggiri Seni Bing Pencaksilat Kapolres Purwakarta Cup. Pertama itu, yang kedua untuk melestarikan pencaksilat yang ada di Purwakarta. Yang ketiga mungkin karena hari ini teknologi berkembang, game-game online banyak, gadget banyak. Hari ini dari peserta SD dan SMP ya untuk menggeser itu. Jadi tentunya untuk mensiasati. Ya, mensiasati untuk mereka itu jangan bermain aja gadget. Jadi ganti seni pencak silat. Karena pencak silat itu ada apa banyak lah yang bisa diambil ilmunya dari pencak silat. Baik Kang Ramdan, untuk peserta sendiri terdiri dari berapa orang? Peserta itu pesertanya aja itu 250. Satu. Yang kedua, medali yang diperebutkan 81 medali plus juara umum. Tentunya pesertanya itu kebanyakan dari SD dan SMP. Untuk Pasanggiri ini, harapan Kang Ramdan seperti apa? Mungkin di tahun berikutnya akan digelar lagi atau tidak? Mudah-mudahan Manggala Garuda Putih bisa konsisten dan komitmen untuk mengembangkan seni dan budaya. Intinya seperti itu, kami akan mudah-mudahan depannya akan terus event itu minimal setahun atau tiga kali Manggala mengadakan event-event Pasanggiri Seni Bing Pencaksilat. Ya, baik Kang Ramdan, tadi saya perhatikan dari awal itu ada acara opening seperti ini, pembukaan. Dari mana itu? Anak-anaknya binaan dari Manggala Garuda Putih atau dari mana? Itu kebetulan karena kami ini ormas yang di bidang seni dan budaya. Kebetulan teman-teman pencak silat ada perguruan Panglipur. Nah, kemudian kami selalu komunikasi dan bekerja sama
terkait kesenian dan kebudayaan. Kalau dibilang membina bisa jadi, kalau dibilang sinergi bisa jadi, karena kan kayak Mang Libur tuh punya perguruan tersendiri gitu. Kayak Manggala kan ininya apa, kebanyakan Gajah Putih dari kami. Jadi sebenarnya bersinergi saja dengan teman-teman perguruan yang intinya untuk mengembangkan seni pencak silat, mengembangkan dan membanggakan tali silaturahmi. Ya. Untuk sekretariat dari Manggala Garuda Putih ada di mana, Kak? Sekretariat Manggala Garuda Putih kebetulan kantor kami di Jalan Rawasari 1 nomor 3 Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Pas kebetulan kantor kami itu bersampingan dengan Kelurahan Munjul Jaya. Di situ kan kami berkantor, dan teman-teman ada yang latihan di situ, ada yang, karena banyak lah yang di situ tuh pelaku-pelaku seni. Ya, pelaku-pelaku seni ada di situ lah. Baik, terima kasih Kang Ramdan. Perbincangan ini luar biasa sekali. Semoga Garuda Manggala Putih berkembang terus, maju terus. Amin, sampai amin. Makasih bisa sukses untuk persembunyian. Amin, amin. Makasih doanya. Makasih, Kang. Baik, pemirsa, itulah perbincangan kami dengan ketua dari Manggala Garuda Putih, yaitu Kang Ramdan. Baik pemirsa, kita akan temui koreografer dari opening ya, tim opening dari Pasanggiri Kapolres Purwakarta. Oke, sudah ada di tengah-tengah kita selaku koreo dari opening Pasanggiri Kapolres Purwakarta dengan siapa ini? Karena Danu. Kang Danu, baik. Bagaimana, Kang Danu, perwakilan dari perguruan apa? Dari perguruan Panglipo. Dari Panglipo. Ya. Untuk sekretariat dari Panglipo Purwakarta ada di mana? Kebetulan saat ini ada di Karangta Bawah, ada 18. Luar biasa sekali. Mungkin saya lihat tadi Kang Panu melakukan gerakan yang cukup cepat ya. Responnya juga cukup tenang ya, ada gerakan yang slow motion. Itu gerakan apa namanya, Kang Pan? Itu bisa disebut gerakan beban. Gerakan beban dari guru saya. Kalau boleh tahu, gurunya ada di mana, Kang? Kebetulan guru saya itu Abah Cecep Arif Rahman, selaku aktor film di dan juga koreografer dari film Jedi 2, Star Wars, Gundala, banyak lah. Luar biasa. Luar biasa sekali ya Kang Pandu, pantasan saya perhatikan dari awal sampai akhir koreonya itu cukup menarik Kang Pandu, sehingga penonton cukup puas mungkin dapat laporan sendiri menyaksikan dengan sama dengan para musikida tadi cukup puas. Terima kasih Kang Pandu dan Kang Pandu, semoga sukses terus untuk Kang Pandu.